pagi-pagi udah dijemput sama Kakak Syushu untuk pergi sarapan. Terima kasih Kakak Syushu. Sama-sama Kakak Novi. Kita Kakak Syushu yang lagi mau microwave makanan untuk sarapan pagi ini. Foto yang kemarin mana? Menarik banget ya. Leftover kemarin yang kebanyakan ordernya. Mana sih ini? Nah, ini hasil hunting burger Mbak Syushu kemarin. Dibeli buat pagi-pagi. Sini. Makanannya banyak. Mantap. Bagaimana Kakak Syushu rasa burgernya? Apakah sesuai dengan keviralannya? Nggak tahu, biasa aja sih. Ini ada kan slider kemarin. Ini dari rotinya. Ya, hampir sama, Mak. Rotina. Kita udah mau check out ya. Soalnya jam 9:30 orangnya udah mau datang buat pick up. Hai guys, kita udah ready buat check out. Welcome back to day 4. Jadi buat hari ini kita tujuannya pergi ke San Diego. Kita udah sewa mobil. Perjalanan sekitar 2 jam setengah gitu. Jadi kita mau pindah ke San Diego sampai minggu. Stay tuned. Okay, bus kita sampai. Kita naik mobil. Sama Kakak Putri dan Kakak Tinggi di belakang dan we are leaving Hollywood today. Ya, lupa foto kan tadi di hotel. Kita mau nyobain. Ya. Apa? Cheesy. Udah berasa pedes. Ya kurang dingin. Asam banget. Oke, kita toilet stop dulu. Tebel banget ya tunanya. Enak, soda ya, segar banget. Sibuk ya mereka, orang udah ngantri. Udah ngantri mereka sih. Kita udah sampai, ternyata check-in-nya jam 3 dan kita bahkan nggak bisa nitip koper. Gara Bri sih jadi sempit, kalau nggak yang lain bisa masuk Bri. Kalau nggak yang lain bisa masuk tau nggak, gara-gara kamu. Kita jam 1 kita udah bisa dikasih kamar. Habis ini kita mau jalan pergi makan di Olive Garden, yes. Kenapa Mak? Kecilannya. Oke, kita udah sampai. Kita mau room tour sedikit. Nah, nih kamarnya. Jadi di sini tuh dia double bednya, gede. Selalu kayak queen bed double gitu. Jadi puas banget ya tidur sendiri-sendiri. Kamarnya selalu ada bathtub yang cukup pendek. Kita yang cukup berantakan. Kita mau pergi lunch di Olive Garden ya. Sama ibu. Bagaimana kamar hotelnya, Bu? Lumayan. Sudah dicoba ya bantalnya? Mana? Empuk. Kita harusnya ke State House ini, tinggal nyebrang jadinya. Nah, ini tempat mainnya Erwin dulu. Kecil nih. Oh iya kah? Enggak lah. Ada Menchis tempat dulu di Singapura, kita beli yogurt. Saya kita sampai. Akhirnya kita sampai di Olive Garden. Princess Abri yang bobo lagi. Ini ya.
Aduh, ini menarik ya. Nyambung, Mbak. Chicken Alfredo. Nah, ini kebanyakan mejanya. Oh, memang tanggung ya soalnya. Sudah di print ini dikira berarti mau begitu biasa service. Yes, mantap. Kita makan dulu, wangi banget breadsticknya. Gila. Jadi ya, breadstick kebanyakan itu nonton Korean drama gitu. Iya, itu belum foto bareng. Salatnya udah datang. Pesan salat lagi. Enggak usah lah. Biarkan terjadi. Iya, tetap aja nanti. Ini ada salat. Sudah ini shrimp scampi. Nggak usah kabur dari sekarang ya, dari dari makan roti langsung kak, yang lain di atas. Ya, rens manis. Cobain ya, panas. Iya, gratis kok. Terus kita dapat yang lunch. Jadi sebenarnya lokalnya juga mahal-mahal banget. Mahal sih. Cuman lebih murah daripada kemarin. Nggak semahal yang kita pikirin. Nggak 20. Kemarin 148 sama tip Thailand ya. Berapa? Ini kita ber-10. Kita pesan salat aja. Enak, kita coba makan salad. Lah, ini mana enggak? Asam. Nah, ini orderan kita yang shrimp scampi udah sampai. Shushu tadi pesannya apa, lupa? Oh, lasanya. Oke, dibumbuin banget lah kayak lagi bikin bakmi. Sudah ada tambah ya. Selesai cuma. Sudah. Punya ikan enggak digoreng cheese ya. Enggak apa-apa. Mendol yang pakai terong. Udah. Yang lain semuanya sama. Gimana, Mak? Eh, kita makan tadi yang pas orangnya datang. Siap belum mau foto? Jadi jatuh kan? Ini gendong aja dulu. Ya, enak. Kurang pedes. Tambah lada. Kita udah selesai lunch. Kita mau jalan-jalan ke Pet Kingdom. Beli oleh-oleh buat abok lagi. Nah. Gini tuh rasa jadi kameramen. Absen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua lengkap ya. Akhirnya kita sampai di Pet Kingdom. Aku mau beliin oleh-oleh buat anak pertama. Cauna. Buat anak laki. Tapi kok jelek banget ya. Kita lihat dulu, ada ular. Itu mama panggil. Kita lihat apa yang mama mau beliin abu. Mana, Mak? Nah, ini baru banyak ya. Tapi kurang lucu juga. Yang ini lumayan sih. Nek, apik. Nah, apik. Lucu banget, gede banget. Iya, gak mau dia ngain itu. Abu mana nih? Nanti sepuh. Nah, buat Belly nah, mirip banget sama Belly nih. Nah, Abo. Nah. Malas, Belly tuh gak suka juga. Dia bilang Belly cuma suka mainannya Bri. Nah, buat Abo sama Ma. Wiggle, wiggle. Shake me, wiggle. Ini karena pejlek banget kayak baby. Oke, kita harus balik dari Pet Kingdom dan ternyata lebih kayak buat reptil, ikan-ikan itu. Barang anjingnya dikit banget. Kecewa. Kita mau lanjut ke Old Town San Diego ya. Oke, ini sudah ada tandanya, kita tinggal jalan kayak berapa ratus meter lagi kita sampai. Kita cek di maps. Sekitar 1 kiloan lagi lah. 8 menit lagi sampai. Oke, kita lagi nyebrang, udah deket. Tinggal lurus aja harusnya nyampe. Ntar. Lucu banget burung-burungnya.
pedestrian. Oh. Gak ngerti juga ya, Kak. I'm gonna take my horse. Kita udah siap masuk. Desain WC-nya lucu banget. Keramiknya keluar. Ini bagian dalam. Nah, banyak kaktus-kaktus. Suasananya kayak Meksiko-Meksiko gitu. Papa tertarik sama kacangnya. Papa, sama ya. Kacangnya gimana kacangnya? Nggak tahu juga. Ini ada butter toffee, okay, ini manis. Ini yang pedas. Boleh mana? Mau coba ini? Lagi baju. Oh, it's okay. Enak ya? Kita cobain Outon. Oh no, it's fine. Thank you. Nih, kita cobain ya. Dah. Kita coba satu dari Bapak. Enggak suka. Nah, oke lah, ini kan butter coffee. Ini masih manis-manis kopi gitu. Aku minta kok enak crispy. Enak crispy. Bisa kan? Enggak. Mau juga. Biasa almond kan keras. Iya. Almond kan? Iya. Pakai almond. Kamu. Happy. Itu cuy banget sih tuh. Ini kalau ada packing sih. Coya banget katanya. Tapi yang ada tuh beli. Enggak ada, sudah. Kacang ya, cang-cang kacang. Sudah kita. Kita mau make a wish dulu. Siapa tahu ini hidden gem, tempat di mana wish lu bisa terkabul. Oh ya. Kita wish bareng. Poin pinku. Ada coffee shop yang lucu banget nih. Oh iya. Ini enak banget ya sih. Baunya tuh kayak bau toko di Indo ya gak sih? Tunggu kita sambil difotoin kakak di belakang. Dingin gak Bri? Dingin gak? Dingin gak? Iya. Ya udah merah semuanya. Kita bertemu lagi dengan gantungan bulu alpaka. Nah ini si depan juga masih banyak. Ternyata masih besar ya dia, nggak cuma kecil doang. Sini gerejanya lucu banget ini. Catholic Church deh. Nah ini tuh ada toko cigars itu. Terus dalamnya lucu banget loh. Iya sih. Ini apa nih? Blacksmith puzzle. Itu udah sampai di Trader Joe's. Ya ampun, nah ini pets not allowed. Nani kamu tidur, sudah tidur, baru tidur. Cucunya. Oh iya. Kita mau coba yang ini aja deh. Gue ambil basket sendiri kali. Enggak, gue coba yang ini aja ya. Dingin.
Marik banget ya di sini fried rice aja. Udah dibekuin gini. Tinggal makan. Sudah yang shrimp lagi, enak banget. Ya. Terus ini ada fiery chicken, vindaloo nih. Ada butter chicken juga kayaknya enak banget nih. Kita tertarik sama ini. Karena di sini tuh harga plant base-nya murah banget. Ini ada plant base fish fillet. Itu harganya cuman 3 dibanding daging di sini murah. Sedangkan di Indo harga plant base-nya tiap kali mahal banget. Kita ganti ya karena yang tadi enggak bisa di microwave, kita ganti yang beefless bulgogi yang ini bisa di microwave. Ini juga menarik nih pickled pups ya. Lucu banget. Tapi ini enggak bisa di microwave. Kita udah beli buat malam ini, kita cobain makanannya Trader Joe's. Bisa, ini bisa di microwave dan menarik, mau coba enggak? Hah? Low fat lagi. Cuman 200 kalori, 3 berarti 600 kalori. Gimana dong? Ya lu kurangin ini dia. Udah terkumpul belanjaannya. Nah, ini modalnya siapa sih? Kayak pemiliknya maksa banget anjingnya harus dipasang gitu loh. Ini. Kita mau coba ambil yang ini, yang Captain Save a Hawk atau yang ini. Enggak, coba yang ini jadi juga lucu. Oke, kita udah selesai belanja terus kita akhirnya beli tote bag-nya nih. Happy. Oke guys, kita udah balik hotel. Jadi rencana malam ini kita dinernya beli frozen food yang tadi ya, soalnya menarik. Menarik banget. Kita udah keramas, rambutnya berantakan. Dari Trader Joe's kita coba yang fiery curry chicken. Jadi guys, kita makan di sini kan? Garpunya rusak ya. Ini pedas ya, Mang? Enak. Pedas dan panas. Oh, katanya sini ya, aku pakai itunya. Ayamnya masih ada dingin. Waktu mau tidur kan dia kan bakar. Kita mau panasin ini chow mein-nya. Terus ini orange chicken punya bapak suami. Yep. Ada strawberry yang gede banget. Fokusnya apa sini nih? Enak kan manis ya? Lumayan. Melon kan? Melon kan? Melon. Panasin lagi punya mama. Orange ya. Ini apa pokoknya biasa. Kita mau coba strawberry ini. Jauh lebih manis. Ini yang tadi ternyata asem, tapi papa bilangnya manis. Coba yang sekarang. Wah, ini manis beneran. Oh iya, gitu, manis beneran. Kita coba juga ya. Sedang lah, manisnya sedang lah. Senangnya bersemangatnya kan beri-beri. Ngerinya dia. Untuk ini kayak kita waktu ngomongin tuh kan mikir telepon. Mau baca wih, buat enggak? Tempat-tempat. Bagus ya. Bagus di sini baru mulai. Enak. Butter chicken dan kakak susu kita coba ya. Enak kami Miami. Dia tuh gak dikoholin banget. Tapi banyak hal dia karakter udah cuman kayak di saya. Coba aja. Sebenernya episode tuh ada dia. Banyak betul minyaknya. Tapi dia utama lagi. Ya kan ya, kan ya. Ini orange chicken. Tiga lah, kita kasih 3 aja rating orange chicken-nya. Mari kita makan. Kita coba nasi gorengnya yang udah dicampur-campur dengan sisaan tadi. Tunggu selesai aja. Ada sisaan brokoli dari mie. Oh, kamu timunnya begini? Oh iya. Sambil brokoli tadi sama punya mie ya. Sabun cuci. Oh, jangan. Oh, yang santuling. Oke.